Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng pangestu, om swastiastu, temen lope-lope. Sekarang Ibu Tinyo sedang istirahat tidur, dan ini keluarganya nyampe mau jemput Ibu Tinyo. Saya paling ikut nih di keluarganya. Oke. Itu. Nah, keluarganya yang mana? Ibu, sini Bu. Ini kakak kandungnya. Orang tuanya udah meninggal semua ya. Yo, Dinyo, bangun. Nah, ntar dulu, sadar dulu, diam. Ini siapa? Masih ingat? Ini Waknya. Wa itu. Salim Dinyo nya. Ini karena dikari desaro anak pagi ya desaro. Ya, nyanok pun bisa nyajuk minis. Ini keluarganya menangis semua. Teman lope-lope 7 tahun gak ketemu ya. Berapa tahun? Ya, teman lope-lope 7 tahun setengah. Ini kakaknya. Ini kakaknya. Ini kakak asli. Ini nenek. Ini mau ada uang. Dipeluk. Bangun dinyonya. Ini Pak Ida. Pak Ida. Gede kerian apa? Gede kerian apa sih? Hilang. Gede kerian ini. Kan jemput kok. Enggak. Melek. Hilang oke diseroh. Ya, gede kerian. Iya. Nah, ini teman lope-lope, ini keluarganya udah jemput. Masih ingat ini siapa? Kakak. Kakak Sukerin. Kakak Sukeri. Iya, kakak. Iya. Kakak. Udah punya suami belum sih? Sudah. Orang-orang apa sih? Ditunggu dulu nanti. Oh, udah pernah menikah belum punya anak? Belum. Namanya si Dinyo ya. Ini pandang dulu ini kakak kamu. Hei. Iya. Bangun dinyonya, bangun dipeluk kakak kamu dipeluk. Iya. Dipeluk. Kakak masa Salim peluk. Salim. Nangis. Enggak apa-apa. Iya. Ini saudara semuanya tidak bisanya teman. Minum dulu ya, Bu. Pulang ya. Iya. Nah, teman-teman, ini mau istirahat dulu, baru kita ntar pulang. Saya paling ikut ke sana, ya. Pulang aja beliau. Nah, teman-teman, ini Bu, orang ini dievakuasi sama saya dan sama warga sini, Bu. Tuh, ini warganya nih. Tuh, warga-warga sini nya tuh. Warganya nih, liatin tuh. Kasihan. Kasihan, Bu. Iya, alhamdulillah ini dulu di sampah kasihan banget. Desaro. Salim. Iya. Masa mana bapaknya sini? Sini. Sini. Ya siapa ke? Ya siapa? Salim. Ya Salim Mama Bedejo. Iya, pintar banget dia. Iya. Warto ke Pak Dewarto ya. Gene. Iya. Mari ya. Iya. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini keluarganya jemput. Nah, mungkin saya pengen tahu kondisi di rumahnya ya kan, gimana, kasihan seperti ini. Ya. Di sini tuh dievakuasi, dibaik-baik Bu, sini sempat kerja di warteg, nyuci piring apa, alhamdulillah nurut anaknya. Dulu ketemu saya galak, saya dicakar, dicokot, digigit. Iya. Sekarang nurut. Pulang ya? Iya, pulang. Kemana pulangnya? Tegal. Pulang. Ke mana nak pulang? Tegal. Oh, Tegal. Tegal. Nah, oke teman lope-lope, sekarang mau naik mobil. Nah, mobilnya hanya resep ya. Ya, ini pamitan dulu sama warga sini.
Amitan, amitan. Wes, 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 wes. Sendalnya dipakai. Kantong resiknya bawa. Itu olah-olahnya. Sendalnya pakai sendalnya. Sendalnya di pos sendalnya. Sendal apa sendal? Ya, kowe. Yuk, kayak kuncinin aku kali. Yo. Melebu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pintar. Terus. Oh. Oh, benar. Kenapa? Oh, teman lope-lope ini nih. Tunggu kita nempel datangnya ada kan. Tinyo pulang kampung. Saya ikut nih. Tuh, ya. Padang. Ini naiknya naik anu mobil. Nah, ini. Saya pulang, dadah. Dadah. Oke. Oh, Pak. Ayo. Asno aja mundur, Nok. Awas, jangan mundur. Dadah, makasih, Nyok. Ini dadah, Dinyo. Dadah. Sekarang kita udah sampai Tegal, Cirebon menuju Tegal 2 jam.
Sekarang ibu Kinyona nih udah sampai rumah kampung, di menanti ditunggu sama warga dan saudaranya. Itu liatin. Wah. Itu rumahnya rempak. Turun. Nah, itu rumahnya ibu Kinyo. Iya itu. Ayo sekarang kita turun. Iya. Ini dibuka aja buka ininya. Karena nah. Kita ini sebentar. Lelah, pegel sih pegel ya. Tapi Petri tugasnya kayak kenen, tugasnya seperti ini. Ini panananya nih udah. Lelah ini keluarganya nih, nyampe rumah. Alhamdulillah ini berkat doa teman Lope Lope. Saya emang nggak bisa apa-apa. Hanya doa teman Lope Lope. Gimana nih Tinyo nanya? Ya kok ngepet nih? Ya kok ngepet nih? Ini tapi nah, teman-teman. Ayo, bawa. Sekarang. Nih, mau ke rumahnya. Ke rumahnya Ibu Tinyo. Ini dulu tempat singgah beliau di sini. Nah, tapi beliau sendiri. Ini disambut sama warga-warganya nih, mau sawer teman Lope-Lope, sawer sekarang nih. Tadi mau ngomong-ngomong ke Mbak Putih ya. Mbak Putih sawer Ini sawer Sawer, nyawaras. Ini sebuah adat ya. Adatnya wong Tegal, wong Cirebon, wong Brebes pada baik semua seperti ini. Juga. Assalamualaikum Bu, pertanyaan Bu. Teman-teman. Desanya Desa Gukuk. Desanya Desa Gukuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Tegal kudu subscribe ya, subscribe. Wah. Nyampe. Bapak, Ibu, ini butinya tuh dikasih titipan dari subscriber saya. Ini. Ada sendal, ini sendal, sendalnya bagus. Dibuka ya? Iya. Sendalnya bagus tuh, sendalnya. Yang tadi tuh sendal. Terus ada anduk. Wah. Ada BH, BH. Ini ada BH. Ya. Ada BH, ada BH. Ada cangcut, cangcut, cangcut. Sempak angsok, angsok. Iya, iya. Angsok. Ada angsop lagi, angsopnya bagus. Ini angsopnya. Sempang. Ada angsop nih angsop. Ya Allah, apa lagi ini? Ini sarung batalnya. Menang banyak. Menang banyak, begitunya. Ada dompetan. Ini namanya dompet tempatnya duit. Iya. Ada bros, brosnya dibuka nih kucingnya. Buka ya, buka ya. Bros. Bros. Brosnya Hello Kitty. Kaca ternyata cermin. Ini. Kaca. Ya Allah, ayo. Ini pulpen, kipas. Buat nulis. Ini buku buat nulis-nulis. Wah, ini kata-kata yang tadi saya lihat. Nih tulisannya begini, Der, Batinyo, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga pemberian saya ini bermanfaat dan Batinyo suka ya. Mbak, ini ada buku kecil pulpen buat Batinyo coret-coret, ya, coret-coret, nulis. Ya. Ini ada susu. Ada susu, mana lagi? Ya, nggak ada lagi.
Ini susunya. Ini sempak maning sempak. Angsop. Ya, angsop. Banyak banget ya. Iya, kebanyakan. Bu. Ini kita udah sampai rumahnya ya, Mas. Ini warga Tegal subscribe. Subscribe enggak ini? Judulnya apa, Mas? Wa ilaha illallah. Judulnya apa? Pemburu ODGJ. Ya. Channel YouTube Pemburu ODGJ. Sahabat lope-lope. Subscribe, Pak. Wonten ulama, Pak. Cintukang Amin. Coba supaya enggak kabur lagi, cepat sembuh. Ini warga di luar banyak menjadi warga banyak ini. Disambut tangis, terharu, gembira, ceria, komplit. Jamu. Kangen enggak masyarakat sama ibu Mbak Ibu Tinyo? Kangen. Kangen. 7 tahun setengah. Kayak apa? Ini berkat doa teman lope-lope. Ya. Kalau enggak ada teman lope-lope saya enggak bisa seperti ini. Saya masih banyak kekurangan. Ya, alhamdulillah. Perjuangan gak pernah berhenti. Saya tadi pun naik mobilnya dari keluarganya Ibu Tinyo, karena saya belum punya mobil ya, mau ngerentang gak ada uangnya, harus pakai uang ya. Tapi alhamdulillah dipermudahkan segala urusannya sehingga ada mobil untuk menjemput Ibu Tinyo tuh. Makasih doanya. Jika teman lope-lope mau request OTGJ ataupun keperluan lainnya, hubungi nomor saya 0821-766-766-87. Dulu beliau ketemu saya lagi makan sampah, tidur di sampah, hujan angin di sampah. Bahkan beliau makan semut api rosokan dimakan. Dan beliau saya angkat, saya bukannya keras, tapi saya sayang sama dia, tegas, karena dia tetap gak mau. Saya tegas, saya angkat, saya evakuasi, bersihin, saya terapi beliau, saya evakuasi sama warga. Bahkan dia sempat kerja di warteg, bentar lagi mau sembuh tuh. Kebetulan lama keluarganya ngubungin ya kan, ya gimana sih namanya orang belum waktunya. Terus saya tinggal, pada menanyakan netizen begitunya gimana kabarnya. Sedangkan saya mengurus ODGJ bukan satu aja. ODGJ banyak yang saya urus. Dan ini 3 orang ODGJ yang udah saya pulangkan. Ini Ibu Tinyo yang ketiga. Dan alhamdulillah perjalanan saya 2 bulan bisa mengantar ODGJ. Alhamdulillah. Perjalanan channel YouTube saya. Dan ini bagi yang komen yang ngetik-ngetik nih, mungkin antek-antek aja ini. Mungkin orang yang enggak suka, lebih baik kalau pada komen yang enggak baik-baik ya, saya tantang aja. Suruh terjun di jalan sama saya. Ayo, terjun bareng sama saya. Jadi kalau komen ngetik begitu, terjun bareng sama saya, kalau enggak bisa saya ajarin. Orang ngomong bisa, tapi terjun di lapang nggak bisa. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Ya, ingat saya tidak mencari ketenaran ataupun apa. Saya hanya memanusiakan manusia. Ini tugas saya. Pesan kakek buyut saya seperti ini. Kakek saya pesan ke saya, namanya Purwadinata Jainingrat, pesan ke saya, lanjutin saya, lanjutin kakek. Untuk menangani ODGJ. Itu pesan kakek saya almarhum. Tuh. Jadi saya tanemin hati ya saya dulu, keyakinan, ikhlas untuk menangani orang seperti ini. Ya. Bu. Bu.
Nama aslinya dia waktu lahir siapa? Dino. Nah, katanya pernah diganti namanya. Nggih. Siapa namanya? Dewi Sekar Mawarsari. Dewi Sekar Mawarsari. Iya. Oh, teman lope-lope. Beliau dulu punya pas lahir namanya Dino. Dino ya, kita nyebutnya Dino. Dino. Tapi pas lahir berapa tahun diganti nama? Pas mau pengantenan. Oh, beliau waktu mau jadi pengantin diganti nama Dewi Sekar Mawarsari. Berarti beliau kena sakit musibah seperti ini sebelum nikah? Sadurunge sampun. Oh, sebelum menikah beliau pernah kena sakit ya. Pernah kena musibah seperti ini. Jadi pas mau menikah diganti namanya Dewi Sekar Mawarsari. Wah, namanya keren kayak namanya. Putri. Memang beliau saya pandang namanya sampah itu dulu ya tempatnya jin. Jadi beliau ada gangguan setengahnya. Memang kalau udah gede seperti itu. 50% korin gangguannya, 50%-nya saraf. Dewi Sekar Mawarsari ya. Diminum ana gelasnya Bu. Iya, gelasin dia. Gelasin dia. Nggih, kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Dinyo ambil minum. Diminum. Bismillah. Lagi waras. Sehat kembali. Teman-teman, alhamdulillah beliau mau minum air ya. Air perlu dengan doa. Dia takut tes untuk sholat. Bila untuk sholat. Dino, ambil air wudhu sekarang. Ayo, bangun. Bangun, bangun, ambil air wudhu. Ya, teman-teman. Iya, ambil air wudhu. Teman lope-lope, sekarang gilirannya berdoa supaya Ibu Dino tidak kabur lagi, cepat diangkat musibahnya. Amin. Cepat sembuh ya. Amin. Bisa aktivitas kembali. Amin. Silakan Bapak monggo dipimpin doanya. Ya. Pak, monggo. Ila kudratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah untuk keluarga Sinyo diberi kemudahan kesehatan. Amin. Dan amin. 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 Allahumma fidlah warga. Amin. 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman lope-lope sudah mendoakan supaya Ibu Dino diangkat segalanya ya Bu. Amin. 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 Semoga pulih kembali. Udah nyampe rumah plong pikiran saya. Udah kayak enggak beban. Udah enggak kayak punya utang. Iya. Aduh. Nah, alhamdulillah keluarga-warganya, saudara-saudaranya kumpul semua.
Sih, teman lope-lope. Ini adalah pembelajaran hidup. Tontonan jadi tuntunan, akan jadi sebuah panutan. Semoga video ini bermanfaat sekali. Ya. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita pikiran kosong. Kita harus pikirannya yang berpositif thinking, penuh dengan ceria, ya. Jangan sampai kita putus asa. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Semoga bermanfaat. Bu, Pak, ini makasih juga udah iya bareng-bareng mendoakan ibunya sehingga pulang. Ya. Ya sehat dan waras. Ya, aku teman lope-lope karena ini perjalanan saya jauh. Ya, mau ke Cirebon lagi. Salam rahayu. Sugeng pangestu Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ibunya. Dadah. Ibu Tinyo langsung nyampe rumah nyapu-nyapu. Aduh, bener-bener.